Halo. 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 Hai. Jadi nama gue Muhammad Novaldi dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Ya, saya Wildana Sandur dari perwakilan Ilmu Politik 2021 nih. Halo, kenalin nama aku Cila, aku dari HI 21. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kenalin nama aku Akmal dari Sosiologi 21. Gue Rasid dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Itu Gua ini lihat nih pemerintahan deh, juara 3, keren banget enggak sih? Iya. Yeah. Pemerintahan. Iya. Yeah. Halo, kenalin gue Melda dari psikologi. Habis ngapain nih? Jadi tadi gue habis ikut supporteran karena kebetulan dari tim komunikasi masuk ke babak final. Ini habis lihat acara Porseni 2022 nih. Nah, hari ini tuh lagi ada pertandingan basket nih tadi. Terus seru banget walaupun kalah, tapi it's okay, supporternya keren-keren. Wah, capek banget habis supporter. Tadi emang meriah banget sumpah di sini. Aku habis pengajian ya. Bercanda. Aku habis supporteran buat dukung sosiologi di futsal. Habis supporteran dong. Acara apa tuh? Acara Porseni FISIP 2022. Gimana supporterannya tadi? Seru untuk gak? Supporternya seru banget karena poinnya tuh intens banget, jadi kayak 1-0, 1-1, 2-1, akhirnya 2-1, akhirnya penalti. Dan alhamdulillah untuk komunikasi menang juara 1. Congratulations. Terima kasih. Seru banget acaranya, sangat-sangat menarik, serta tidak membosankan dong tentunya. Seru banget dong, sampai ada lagu-lagunya nih. Seru banget, apalagi pas lawan Komun, keren. Seru? Iya, seru banget. Seru banget, asli. Oke, untuk kesannya sih Porseni tahun ini tuh seru banget, gara-gara rame banget dan gak ngebosenin. Wah, gila, Porseni FISIP 2022 pecah banget, apalagi supporternya gila dari tim-tim. Seluruh FISIP keren banget sih. Kesannya tuh senang karena ada kegiatan yang offline, walaupun beberapa tetap ada yang online, tapi panitinya keren-keren karena udah nyiapin acara gitu keren, terus lomba-lombanya juga seru-seru. Terus walaupun agak mepet UAS ya, tapi it's okay, semua terjalani dengan lancar. Kesan dan pesan buat Porseni hari ini nih, yeah. Terutama yang futsal sangat asik banget. Pada ketemu teman-teman baru, terutama supporter bareng bersama satu jurusan gitu sih. Untuk Porseni dari awal sampai udah hari ini udah keren banget sih. Mungkin ada emang beberapa kesalahan, mungkin emang ya biasalah namanya event juga kan. Tapi udah seru banget kok overall. Untuk pesannya semangat buat para panitia Porseni karena ini sebenarnya udah bagus banget, udah pokoknya udah lancar semuanya.
udah pokoknya intinya semangat buat Porseni tahun depannya. Semoga makin sukses, makin lancar semua. Terus panitianya juga semangat terus, jangan lupa istirahat biar bisa jalanin Porseni dengan lancar. Semangat panitia. Semoga Porseni tahun depan makin pecah dan makin seru. Satu kata untuk Porseni 2022 dong. Mantap. Seru, seru tentunya, seru, seru. Good job. Satu kata, kece. Keren. Kacau. Oke, thank you Aldi. Iya, sama-sama. Dadah. Makasih. Siap. Tak terasa, rangkaian demi rangkaian acara Porseni Visip 2022 telah kita lewati. Seluruh kontingen telah berpartisipasi dan berkompetisi dengan menjunjung semangat solidaritas dan sportivitas yang tinggi. Terima kasih kepada para Ksatria Jingga Visip untuk antusiasmenya dari awal hingga akhir. Kini tibalah kita pada penghujung acara, dan dengan bangga kami ucapkan selamat datang di upacara penutupan Porseni Visip 2022. Dan Anissa Ilma selaku Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Porseni Visip 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danuarta Andi Prakoso selaku Ketua Pelaksana Porseni Visip tahun 2022. Dan saya Anissa Ilma Syafitri selaku Wakil Ketua Pelaksana Porseni Visip tahun 2022. Porseni Visip tahun 2022 telah dilaksanakan. 9 cabang perlombaan telah kita tandingkan dengan ke-6 jurusan yang ada di Visip Universitas Brawijaya. Dan terima kasih kepada seluruh jurusan yang telah berkontribusi dan mengirimkan kontingennya untuk berlomba di Porseni Visip tahun 2022. Selamat kepada seluruh jurusan yang telah memenangkan kompetisi dan juga khususnya kepada juara umum yang akan kita tayangkan di closing ceremony Porseni Visip tahun 2022. Jangan lupa untuk terus stay tune di closing ceremony Porseni Visip tahun 2022. Porseni Visip tahun 2022, bring the waves together. Satu kali setelah saya, Visip tangguh satu perjuangan. Visip tangguh satu perjuangan. Sebelum memasuki acara inti, mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari Sosio Musika. Selamat menyaksikan. Close my eyes, then I can see.
world is waiting up for me, that I call my own. Through it all, no one's been before, but it feels like home. Take it stay, love sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. Pengumuman juara lomba. Kategori lomba yang pertama adalah Mobile Legend. Juara ketiga pada kategori Mobile Legend diraih oleh tim Basjal Cil dari Ilmu Pemerintahan. Juara kedua diraih oleh tim Rex Regum Novals dari Sosiologi.
dan juara pertama kategori Mobile Legend diraih oleh tim Pang dari Sosiologi. Selanjutnya, kategori PUBG Mobile. Juara ketiga, kategori PUBG Mobile diraih oleh tim Goflin dari Ilmu Pemerintahan. Juara kedua, ada kategori lomba PUBG Mobile diraih oleh tim Squad PAO dari Ilmu Politik. Dan juara pertama pada kategori PUBG Mobile diraih oleh tim Marsis dari Sosiologi. Selanjutnya, cabang olahraga futsal. Juara ketiga pada kategori cabang olahraga futsal diraih oleh tim Pemerintahan Bersatu dari Ilmu Pemerintahan. Juara kedua pada kategori lomba futsal diraih oleh tim Sosiologi B dari Sosiologi. Dan juara pertama pada kategori futsal diraih oleh tim Communication FC dari Ilmu Komunikasi. Cabang olahraga selanjutnya yaitu lomba basket. Juara ketiga pada kategori lomba basket diraih oleh tim Phoenix dari Psikologi. Juara kedua pada kategori basket diraih oleh tim Spartan dari Ilmu Politik. Juara pertama pada kategori lomba basket diraih oleh tim Baskom dari Ilmu Komunikasi. Cabang seni selanjutnya yaitu lomba modern dance. Juara ketiga pada kategori modern dance diraih oleh Andreas Gunawan dari Ilmu Komunikasi. Juara kedua pada kategori modern dance diraih oleh Nazifah Koirunisa dari Hubungan Internasional. Dan juara pertama dari kategori modern dance diraih oleh Tony Rinaldo dari Ilmu Komunikasi. Cabang seni selanjutnya yaitu lomba solo vokal. Juara ketiga pada kategori solo vokal diraih oleh Adinda Sabirna Putri Maharani dari Psikologi. Dalam hati ini hanya satu nama yang ada. Juara kedua diraih oleh Teresia Nadine Berta dari Psikologi. Baby, I give up anything to travel inside your mind. Baby, I found love again, come ever. Juara pertama pada kategori
kategori solo vokal diraih oleh Jordan MTV Panjaitan dari Ilmu Pemerintahan. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Kategori selanjutnya yaitu desain poster. Juara ketiga diraih oleh Adam Anwari dari Ilmu Politik. Juara kedua diraih oleh Syawal Nur Rahman dari Ilmu Pemerintahan. Juara pertama diraih oleh Latifah Rahma Zakiyah dari Ilmu Komunikasi. Cabang seni selanjutnya yaitu pemenang lomba podcast. Juara ketiga diraih oleh tim Clarity Talk dari Sosiologi. Juara kedua diraih oleh Tim Tam dari Ilmu Pemerintahan. Sekarang itu kan masuk masa liburan. Tentunya zona nyaman aku tuh rebahan, baca Wattpad, nonton Netflix. Betul. Gitu-gitu aja sih, Nat. Kayak pengangguran gitu ya di pengangguran. Dan juara pertama pada kategori lomba podcast jatuh kepada tim Musuh Birokrat dari Ilmu Politik. Kita ada beberapa alasan nih, Ran. Yang pertama nih ya, menurut gue sih kultur calon mertua di Indonesia tuh kalau lihat kerjaan calon menantunya, kalau nggak PNS tuh rasanya gitu. Kategori selanjutnya adalah pemenang lomba dalam kategori vlog TikTok. Juara ketiga diraih oleh Alvin Adira dari Sosiologi. Pagi gue diawali dengan olahraga. Setelah olahraga, gue langsung olahraga. Cita-cita gue jadi Adira. Juara kedua diraih oleh Syafira Syafa dari Ilmu Komunikasi. Juara pertama diraih oleh Galuh Pavita dari Psikologi. Serukan semangat pemenang, kawan-kawan juga semangat berjuang di Pos Seni Visip. Best Supporter Pos Seni Visip 2022 diraih oleh jurusan Psikologi. Dari tahun ke tahun, piala bergilir Pors Univisip menjadi bentuk apresiasi kepada program studi telah berhasil memperoleh poin terbaik dari tiap cabang perlombaan. Dengan adanya piala bergilir ini, Pors Seni Visip diharapkan mampu menumbuhkan semangat kompetitif setiap program studi dan menyalurkan minat serta bakatnya dalam bidang seni dan olahraga. Bangga, kami mengumumkan juara umum dan peraih piala bergilir Pors Seni Visip 2022 diraih oleh program studi
ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Kristal Markua selaku wakil ketua himpunan dari Himanika UB. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada BEM FISIP UB dan juga seluruh panitia porseni yang telah mengadakan perlombaan. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jurusan dari FISIP UB dan juga kontingennya yang telah membantu memeriahkan porseni tahun 2022 sehingga akhirnya euforia dari porseni itu dapat didapatkan. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontingen dan juga mahasiswa ilmu komunikasi yang telah mau berjuang sehingga akhirnya piala dari porseni FISIP dapat kembali ke rumah. Tentunya sangat bersyukur karena segala persiapan dan juga perjuangan yang telah dilakukan sudah terbayarkan dengan kemenangan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada kebanggaan dikarenakan piala dari porseni FISIP itu dapat kembali ke komunikasi. Harapan aku untuk porseni kedepannya cuma satu, yaitu agar bisa semakin menjadi wadah untuk kita saling mengenal, saling erat, saling dekat, karena kita adalah satu FISIP tangguh satu perjuangan. Mungkin dari aku segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Halo kawan juga, kenalin aku Fischel sebagai sekretaris Porseni FISIP 2022 dan aku Natasha sebagai bendahara Porseni FISIP tahun 2022. Terima kasih telah berpartisipasi dalam Porseni FISIP tahun 2022. Selamat kepada para pemenang dan sampai jumpa di Porseni FISIP tahun depan. Halo kawan juga, kenalin aku Cici selaku Caumas dari Porseni FISIP 2022. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman dan selamat buat para pemenang dan ditunggu buat Porseni FISIP berikutnya. Halo kawan juga, aku Lala dan aku Lala sebagai CEO dari divisi PDD. Gak kerasa Porseni FISIP 2022 udah mau selesai. Dan di sini kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan dari FISIP yang sudah berpartisipasi di Porseni FISIP tahun ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh juara dari Porseni FISIP 2022. See you! Halo semuanya, kenalin aku Novan dari CEO Divisi Operasional Porseni FISIP 2022. Di sini aku mau ngucapin selamat buat para pemenang yang sudah menjadi juara di Porseni FISIP kali ini. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat para peserta yang sudah berpartisipasi di dalam Porseni FISIP kali ini. Aku tunggu kalian di Porseni FISIP berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dava Teha sebagai CEO Divisi Lomba di Porseni FISIP 2022. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi di dalam Porseni FISIP 2022. Dan selamat untuk para pemenang di cabang lomba masing-masing. Dan terakhir, sampai berjumpa di Porseni FISIP tahun depan. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Zaidan Rahman Torik Ramadan selaku CEO dari Divisi Lomba Porseni FISIP di tahun 2022. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat maupun elemen FISIP yang telah berpartisipasi maupun meramaikan jalannya acara Porseni FISIP di tahun ini. Selamat kepada seluruh pemenang dan juga jangan berkecil hati kepada kalian yang belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Sampai jumpa di Porseni FISIP tahun depan ya. See you! Halo kawan juga, perkenalkan aku Belinda, CEO dari Divisi FR Porseni FISIP 2022. Terima kasih telah mengikuti rangkaian Porseni FISIP 2022 dan selamat kepada para pemenang. Sampai jumpa di Porseni FISIP tahun depan. Halo kawan Jingga, kenalin aku Feli selaku CEO Divisi Acara Porseni FISIP 2022. Gak berasa akhirnya kita sampai di akhir rangkaian acara Porseni FISIP 2022. Aku pribadi mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen FISIP yang terlibat berkontribusi di Porseni FISIP 2022 dan selamat bagi seluruh pemenang yang telah menjuarai lomba Porseni FISIP 2022. Sampai bertemu di Porseni FISIP tahun depan. Porseni FISIP, break the waves together. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo kawan Jingga. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif selaku menteri dari Senora. Dan saya Fikri Wiyah selaku wakil menteri dari Senora. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah memenangi kompetisi di ajang Porseni FISIP 2022. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terlibat mulai dari peserta, panitia hingga pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Dan akhir kata, kita mengucapkan selamat dan semangat. Dan terima kasih sudah memeriahkan Porseni Visip di tahun ini. Dan sampai jumpa di Porseni tahun depan. See you, kawan Jingga. Selamat jumpa. Partisipasi teman-teman peserta Porseni Visip 2022 dan selamat telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian Porseni Visip 2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama rangkaian acara berlangsung. Kami seluruh panitia Porseni Visip 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Porseni Visip selanjutnya.